China bertemu Indonesia. Calling service kepada Grincia Pauli. Keluar dari Vita Marisa. One love. Keluar lagi, kali ini dari Vita Marisa. Oh, cantik di situ dari Vita Marisa. Service over. One, two. Service over. 3-1. 3-1 kembali kepada China. Satu. Ah, dalam. 5-1. Mata kelima dipunggung oleh China. Empat mata di depan di peringkat awal. Indonesia yang lambat panas sekarang. Calling sangkut dicari. 2-5. Ah, oh, terpan di situ dilakukan oleh Qualing. Service over. 6-2. Box. Oh. Service over. 3-6. 3-6. Empat enam, Indonesia mengejar sekarang. Keluar tolakan yang dilakukan oleh Grisha Poli. Dan kali ini gagal. Vita Marisa untuk memberikan mata ke-8 bagi Qualing dan Huang Shui. Service over. Dapat dirampas Indonesia. Grisha Pauli kepada Qualing. 5-8. Mereka cuba menggasak Qualing di situ. Akhirnya berjaya mendapatkan mata. Cantik tampanan Vita Marisa. Setelah melakukan nasakan secara jab terhadap Qualing. 6-8. Dan salah paham antara kedua pemain China apabila satu smash di antara mereka dilakukan oleh Vita. Tian Bingji bersama dengan Yi Liangbo, dia seperti rama-rama di depan jaring. Keluar, sayang sekali. Satan smash yang dilakukan oleh Vita Marisa. Kita perhatikan sedikit-sedikit keluar. 9-7.
Tak lepas kali ini. 10-7. Kualing mencari kejuaraan kedua pada tahun ini. Sebenarnya telah banyak kejuaraan yang telah dimiliki. Tapi untuk musim kali ini, dia telah pun membuktikan kehebatannya dalam acara bergu campuran seperti biasa. Dan harapan untuk kejuaraan kedua bagi acara bergu wanita pula dicari sekarang. 9-10. Indonesia 9-10. Setelah mengutip bola di luar gelanggang. Asakan dari Vita Marissa menyamakan kedudukan. Agak kelang kabut sedikit pertahanan bergu Cina. Kita perhatikan tinggi di sini dan Vita Marissa terus dengan smash. Inilah wajahnya yang membimbing Grecia Poli. Dulu dia bergantungan dengan Lita. Dia juga pernah bermain dalam acara bergu campuran. Tapi kini banyak menumpukan dalam acara bergu wanita bersama Grecia Poli. Gagal dia dijaring. Walaupun usahanya untuk membawa bulu tangkis itu ke sebelah kanan gelanggang Cina. Hanya dipisahkan satu mata. 11-10. Kualing dan Huang Sui di depan. Masuk sebelah ke gelanggang. Indonesia mencari mata untuk menyamakan kedudukan. Game pertama. Servis di tangan Cina 11-10. Tak lepas Grecia. Tak lepas pula Kualing. Oh, tak berjaya di tempat Vita Marissa. Kualing kepada Grecia Poli. Ah, dalam Vita Marissa, walaupun dia berjaya mengalih serangan dari kanan ke kiri, mengharapkan bulu tangkis keluar, tapi jatuh dalam gelanggang. Cina menambah mata 14-11. Cantik dari Vita Marissa. Satu pertahanan yang akhirnya menghasilkan mata untuknya. Perhatikan asakan bertahan dan menghasilkan mata. 12-14. Rally yang panjang keluar dari Kualing. 13-14. 13-14. Indonesia nampak bagus ketika melakukan pertahanan dan bermain rally. 13-14. Menjadikan Kualing dan Huang Sui terpaksa berbincang sama sendiri untuk mengatasi masalah mereka. Keluar 14-14. 14-14. Ah, cantik kali ini Kualing.
salah langkah di situ Gita Marisa. Kita perhatikan pemain Vita Marisa cuba menghala ke sana, tetapi yang datang di sebelah sini. Cara pantas yang dilakukan oleh kedua-dua pasangan ini. Siapa yang memenangi rally ini? Cuba mengasak Rita Marisa yang bermain di belakang, membiarkan keluar. Pasti memberikan kekuatan psikologi untuk Bergu Indonesia. Sudah dua kali rally panjang dimenangi oleh mereka apabila pukulan keluar dilakukan oleh pemain Cina. Kejuaraan badminton terbuka Malaysia Proton Super Series 2007 disertai oleh 25 buah negara. Oh, cantik dari Vita Marisa. Dia melihat penjuru sana yang sukar dikejar. Terus ditolaknya di situ. Tak terkejar oleh Wang Sui. Panjang. Service over 17-16. 17-16. Antara situ dan akhirnya diperangkap. Ianya bermula dari Gresha yang pijak menghantar bola di penjuru. Kita perhatikan di sini, kerana itulah terpaksa diangkat oleh Wang Shui dan tampanan saja dilakukan oleh Vita Marisa. 17-17. Sayang tak lepas. Gresha Poli. Mengasak. Cuba melakukan gerak tubuh untuk memperdayakan lawan, tapi tak lepas. Cina kembali di depan 18-17. Mengesut mencari mata. Cantik. Gresha Poli. Indonesia nampaknya mempunyai kelebihan sekarang ini. Cina yang sedikit kurang kabut. Digunakan sepenuhnya. Satu hantaran yang tidak terjangka oleh Wang Shui. 18-18. Oh, lagi hantaran baik. Vita Marisa. Satu drive yang dilakukannya di sebelah kanan Cina. Perhatikan di sini. Dia terus mendolak di situ. Sedangkan Gualing berada di sebelah kiri agak jauh untuk mengejar. Bermain secara berpikir yang ditunjukkan oleh Vita Marisa. Kali pertama mengatasi Cina 19-18. Kali ini diasah oleh Gualing. 19-19. Marah sedikit Wang Sui. Bukan kerana rally ini ataupun servis ini, tetapi sebelum tadi apabila mereka ternyata sedikit kelang kabut. 19-19 sekarang. Game pertama. Yeah.
Oh, satu lagi. Lagi Indonesia menang dalam rally yang pasti memberikan kekuatan psikologi kepada mereka. Perhatikan Krisya Poli, dari wajahnya kita dapat melihat kepuasan. Bermula di sini hentakan yang gagal dibalas di situ oleh Kualing, dan reaksi spontan yang ditunjukkan oleh Krisya Poli. 2019 game yang pertama. Ah, Kukin Kiat dah mula mengorat ya. Dia akan turun sebentar lagi. 2019. Ah, begitulah akhirnya kemenangan untuk Indonesia. Level play. Game kedua. One love. 1-0. Keluar, melempar dari Vita Marissa. Service over, 1-1. Wang Sui. Ah, keluar dari Grecia Poli. 2-1. Diasak oleh Vita Marissa. Service over. Goyah nampaknya pertahanan Cina. Dua-dua. Kali ini Vita merasakan Poli boleh mengambil. Akhirnya Cina yang mendapat mata. Laga raket dan mata untuk lawan. Tan Bun Hyong akan turun bersama Kukin Kiat selepas ini. Keluar. Luar tadi. Akhirnya gagal di situ Vita Marissa. 6-2. Kita perhatikan Cina mula memantapkan pertahanan mereka semula. Kualing. Bila nak warming up Kukin Kiat dan Tan Bun Hyong ni? Tujuh dua. Poli. Krisya Poli dipanggil oleh Lina, meminta kebenaran darinya sebelum mau keluar untuk menukar bulu tangkis. Itulah arahan Lina. Dalam pertahanan Indonesia mula buyar. Oh, pakcik ini mungkin mengingati zaman mudanya pernah bermain badminton. Sangkut Vita Marissa.
Ini pula jersey lain. Kita perhatikan bagaimana dari Vita Marissa gagal di sini. Cina sudah mula mantap semula. Kualing dan Huang Shui menguasai gelanggang. Mata demi mata dikutip mereka setelah mengasak pertahanan Indonesia. 8 mata di depan game kedua. Keluar dari Vita. Berpotensi kita menyaksikan rubber game dalam pertemuan ini. Mereka berehat di pertengahan game dengan China 9 mata di depan. Apa yang dikatakan oleh Tian Binji dilaksanakan oleh anak buahnya di gelanggang. Yang tertekan Indonesia sekarang ini. 9 mata. Wasati nampaknya Kualing dan Wang Shui tidak seperti tadi setelah tewas dalam game yang pertama. Tapi kini nampak lebih tenang mereka. Suasana yang berbeza. Tewas dan kini mendahului. Jauh mendahului. 11-2. Sangkut pula dijaring. Service over. 3-11. 3-11. Oh, cantik kali ini. Bermula dari Vita Marissa. Empat sebelas. Dah lepas. Wang Shuang. 5-11. Indonesia mengejar. Dua mata berturut-turut. 6 mata ketinggalan sekarang. Tak lepas dari Wang Chui sekali lagi. 6-11. Bulu tangkis itu gagal melepasi jaring walaupun dihantar mudah ke baseline. Meletakkan Indonesia hanya 5 mata di belakang. 1 ke 3, 9 mata ketinggalan. Ah, bagaimana? Sayang keluar. Tapi yang dapat dilihat pertahanan China mula retak di situ. Nasib baik saja keluar. Atau dalam? Oh, dalam. Saya menjagakan keluar. 7-11. Ay, kali ini Kualing membunuh laluan Indonesia yang mencipta mata demi mata. Bila menerima bola di depan jaring. Perhatikan di sini. Yang kat Marissa tinggi. Dan itulah yang dinanti oleh Kualing. 12-7.
8-13. Demikian tadi saingan di peringkat atau di game yang kedua setelah game yang pertama pasangan dari Indonesia iaitu Gregor Poli dan juga Vita Marissa berjaya mendominasi permainan di game yang pertama dengan kemenangan 21-19 menewaskan Gao Ling dan juga Hong Sui di game pertama dan ketika ini mereka beraksi di game yang kedua di mana jika kita lihat tempo permainan sebentar tadi Gao Ling dan juga Hong Sui dari China berjaya mendominasi permainan. Jadi jangan ke mana-mana kerana kita akan memberi laluan kepada rakan-rakan di bilik berita untuk Warta Negeri dan insyaAllah kami janjikan yang terbaik untuk pertemuan Koo Keng Kiat dan juga Tan Boon Hiong yang akan berdepan dengan Chandra Wijaya dan juga Tony Gudawan untuk sangan akhir bergulir laki badminton Terbuka Malaysia Proton Super Series yang akan menjanjikan sesuatu yang lebih dalam erti kata lain memberikan gambaran di manakah keupayaan pasangan bergu muda negara ini berdepan dengan pasangan yang boleh kita labelkan sebagai pasangan yang sudah masak dengan dunia badminton antara bangsa ini iaitu Tony Gunawan dan juga Chandra Wijaya kerana mereka kerap kali juga berpindah ataupun bertukar-tukar pasangan untuk saingan bergu di peringkat antarabangsa. Jadi segalanya akan terjawab selepas ini namun kita berikan ruang kepada rakan-rakan di bilik berita untuk Warta Negeri dan kembali selepas ini. Kembali semula saudara ke Stadium Badminton di Ceras. Perlawanan game yang ketiga bagi acara pergu wanita di antara Gao Ling dan Huang Shui dari China bertemu dengan Vita Marissa dan Gracia Poli dari Indonesia. Sekarang kedudukan China di depan 13-4 setelah mereka tewas dengan 19-21 game yang pertama dan menang 21-12 game yang kedua. Indonesia cuba mengasah mencari mata di bawah mata. 13. Ah, satu permainan menarik. Akhirnya berjaya dimatikan di situ oleh Vita Marissa. Penonton menanti selepas ini akan turun Koo Keng Kiat dan Tan Boon Hiong. Bertemu dengan Chandra Wijaya mewakili Indonesia dan Tony Gunawan kini mewakili USA. Jadi gandingan Indonesia-USA. Di gelanggang Indonesia ketinggalan 7-13 dalam pergu campuran. Pergu wanita, maafkan saya. Pergu campuran telah pun dimenangi oleh Gao Ling dan Zhang Bo. Gao Ling mencari kejuaraan keduanya untuk musim atau tahun ini. Dari Gao Ling. Wang Shui pula mengambil alih dan Gao Ling gagal. Dalam usahanya untuk melakukan smash di depan jaring. Gao Ling juara bertahan bersama dengan Huang Shui dimenangi di Kuching. Sebelum itu pada tahun 2004 dia juga berjaya muncul juara. Pada tahun 2005 menjadi NAB juara apabila tewas kepada rakan senegaranya Yang Wei dan juga Zhang Yiwen. Cantik dari Gracia Poli. 9-13. Dari ketinggalan 12-4 kini mereka hanya ketinggalan 4 mata, 9-13. Memperlihatkan Indonesia mengutip mata demi mata. Ah, terpaan dari Wang Shi. Antara penyokong Indonesia. 14-9. Yang tadi depan terlalu tinggi oleh Gracia Poli yang mendawa Huang Cui melebihi
kaki dia melebihi jaring. Tapi tidak dibenarkan oleh pengadil dakwaan Risha itu. Begitulah Vita Marissa menyerang Huang Shui. 10-14. Dapatkan mata yang ke-10 bagi mereka. Tricia Poli adalah rakan baru kepada Vita sebelum ini dengan Lita Nurlita. Balis bola kepada China. Indonesia meletakkan 3 berguhan dalam mereka dalam kejuaraan terbuka Malaysia kali ini. Selain daripada Gracia dan juga Vita, juga Lita Nurlita bergandingan dengan Natalia Paulokan dan berguhan mereka masa kini Endang Nosgianti dan Rani Mudiasti yang tewas pada pusingan yang kedua. Gagal di situ, Gracia memberikan mata. Kelihatan di podium Dato' Sri Rosmah Mansor, isteri Timbalan Perdana Menteri bersama Tun Dr. Siti Asmah. Tuan Puan Ling, isteri bekas Menteri Pengangkutan Tun Dr. Ling Leong Sik bersama dengan Menteri Belia dan Sukan, Dato' Azlina. Muntas Jaffa juga berada di situ, bekas Ratu Pecut Negara. Sekarang ini dengan Majlis Sukan Negeri Selangor. Keluar. 17-10. Semakin menghampiri kejuaraan, mempertahankan kejuaraan yang mereka miliki di Kuching. Dualing dan Wang Shui. Tak lepas, Vita memberikan mata ke 18 dari Kualing. Keluar atau dalam? Oh, dalam. Mata ke 19. Kurang puas hati setiap Gracia dengan penjaga garisan. Kita saksikan di sini tolakan yang dilakukan di situ oleh Kualing. Di atas garisan, pengamatan yang baik oleh penjaga garisan, dan Gracia nampaknya tidak dapat memulihkan kemarahannya walaupun disembunyikan dengan senyuman. Gagal dijaring mata akhir, mata juara untuk Kualing Wang Shui. Dalam kali ini dari Gracia. 9 mata ketinggalan lawan di mata akhir. Itulah situasi Indonesia. Gracia akhirnya memberikan kemenangan kepada China. 21-11 game yang ketiga. Ini bermakna Kualing dan Wang Shui berjaya mempertahankan kejuaraan mereka. Dan ini merupakan kejayaan ketiga untuk mereka dalam final yang keempat secara berturut-turut. Kualing pula kejayaan yang kedua untuk tahun ini seperti biasa. Kerana dia jugalah yang akan memenangi acara bergut campuran di Kuala Lumpur, di Kuching, di Kota Kinabalu. Dan diulangi lagi di Kuala Lumpur ini pada tahun 2007 ini. Jadi pasti saksikanlah saat-saat berpisah antara dua bergu Indonesia dan China dalam pelonan akhir kejuaraan badminton terbuka Malaysia Proton Siri Super
2-0-0-7 dengan keputusan mutamad. Bersama dengan Wong Chun Han di gelanggang. Tugas baru Wong Chun Han. Well, congratulations to Gao Ling and the partners, and what a good game. And so what do you think about the game? 恭喜你们。你们对这一场比赛感觉怎么样？你说。他们打得挺好的，然后到马来西亚参加这个比赛，我跟搭档都会觉得马来西亚的球迷很热情，我们很开心。黄小姐说，他们的对手打得很对不起 ，I'm sorry, I have to speak English. And Huang said the opponents performed very well and.She appreciate the crowd very much because they were very warm and cheering for them. So, what is your next assignment after the Malaysia Open, and what are you expecting from them? Okay. 你们下一个比赛是什么？你们希望怎么样？下一个比赛是参加韩国公开赛，希望也能拿到冠军。The next tournament will be the Korea Open, and they also wish to be the champion. Well, I wish you all the best in the coming tournament, and congratulations again. 他希望你下一个比赛也打得很好啊！恭喜你们啊！谢谢，谢谢，谢谢。Perlawanan akhir ini juga disiarkan secara langsung di beberapa televisyen. Termasuk rakaman. Sambil kita menyaksikan sekarang ini aksi-aksi menarik bagi acara bergu wanita. Perlawanan akhir antara Wang Shui dan juga Kualing bertemu dengan Lita Marisa dan Grecia Poli dari Indonesia. Ladies and gentlemen, we are back.Are you ready? Cantik di situ dari Kualing. Ready? Ready? Oh, ternyata Kualing adalah pemain yang cukup bertenaga untuk membawa kejayaan China dalam perlawanan akhir bergu wanita ini. Ini adalah antara aksi-aksi pelawanan akhir bergu wanita.